Puluhan driver Gojek yang ada di kota Merauke melakukan penggalangan dana guna membantu meringankan saudara-saudara yang berada di kota Palu dan Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah yang tertimpa musibah gempa dan tsunami beberapa waktu lalu. Penggalangan dana dilakukan pada dua titik lampu merah di kota Merauke, yakni persimpangan Jalan Raya Mandala Ahmad Yani dan Jalan Aru. Dengan mengenakan atribut jaket warna hijaunya dan membawa kotak karton, puluhan driver Gojek menggalang dana kepada pengendara motor dan roda 4 yang berhenti di traffic light. Ini merupakan bentuk aksi kepedulian para driver Gojek, khususnya di Merauke, kepada para korban yang terkena musibah gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Rasa kepedulian dari para driver Gojek, karena sebagian besar ada yang punya keluarga juga di sana. Terus ya atas rasa kemanusiaan mereka memang ingin sekali bisa berpartisipasi untuk membantu saudara-saudara yang terkena musibah di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu. Penggalangan dana ini akan dilakukan selama 2 hari, terhitung hari Selasa kemarin dan akan dilakukan pada hari Jumat mendatang. Winda Tika, Kompas TV Merauke, Papua.